Baik, terima kasih. Nah, memang ini kami merasa perlu untuk bisa mengklarifikasi semua berita yang ada, karena di saat kami diam, berita-berita yang beredar sangat simpang siur tanpa ada kebenarannya, tanpa terkonfirmasi kebenarannya. Untuk itu, saya dan James pada kesempatan hari ini tentu sangat berharap ya bisa memberikan klarifikasi sehingga tidak terjadi kesalahpahaman lagi, tidak terjadi lagi berita-berita hoax yang disebarluaskan yang akhirnya menjadikan persoalan-persoalan yang baru, padahal tidaklah seperti itu kejadian yang ada. Menyampaikan bahwa berita-berita yang sudah beredar yang mengatakan banyak hal, termasuk di dalamnya ada bilang menggugurkan kandungan, memberikan uang, memberikan mobil, dan juga hubungan yang selama 3 tahun, semuanya itu tidak benar. Saya sebagai istri ya sudah mengetahui hal tersebut, karena itu tidak juga melarang suami di saat dia hendak melaporkan ini kepada polisi sebagai pencemaran nama baik dan berita bohong yang disebarluaskan. Untuk sengaja mempublikasikan ini benar-benar yang terjadi pada hari itu adalah betul-betul menjadi merupakan urusan rumah tangga kami. Ya, ada istilah tidak ada gading yang tak retak loh. Begitu juga dalam rumah tangga, saya yakin, saya percaya apa yang saya alami pun banyak keluarga-keluarga lainnya pun mengalaminya. Tapi yang membuat perbedaan, kami di video, yang lain tidak di video kan. Seperti itu. Dan saya mohon doanya dari semua agar supaya ya masalah ini boleh terselesaikan. Dan sebagai seorang pelayan Tuhan juga pasti banyak yang bertanya, karena saya juga sudah melihat beberapa komentar yang ada di media sosial. Saya bukan malaikat, tetapi saya seorang yang takut akan Tuhan. Dan kita diajarkan dalam pernikahan di keluarga Kristen, kita harus bisa untuk mengampuni. Dan untuk itu saya mohon, biarlah kiranya kami diberikan kesempatan untuk memperbaiki hubungan ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan saat ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.